Go. Assalamualaikum semua. Kita sekarang berada di lokasi di mana Dini berada dan saya hari ini akan menterjah Dini untuk bertanyakan soalan-soalan yang panas. Jom. Assalamualaikum saudara Dini. Assalamualaikum. Sihat. Biasa Dini boleh tak? Saya menterjah saudara Dini. Terjah. Kenapa? Saudara Dini sedang buat apa? Nampak. Takjelah saja buat tutup bayu. Cik Amir tak pernah sentuh-tutup bayu kan? Okey. Jadi, saya nampak saudara Dini ni memang... apa nak cakap? Begitu pointer dalam tinggi. Tak adalah mana ada. Biasa-biasa je. Saya ingin bertanya saudara Dini, apa rahsia kejayaan? Saya tak banyak lah. Cuma kalau paling penting masa dalam kelas, paling penting masa kita fokus. Bila cikgu cakap ke depan, terangkan satu, kita jangan cakap ke belakang. Itu paling penting sebenarnya. Itu saja. Lepas tu, jangan pontet. Okey. Jangan pontet. Okey. Kekalkan kehadiran anda dalam kelas ataupun tutup ataupun kuliah secara konsisten. Kalau ada masalah tak apalah ni. Kalau macam saja tertidur ke kan. Kalau lambat setengah jam pun usahakan kena datang. Wow. Macam cikgu Ahmad Nasir cakap kan. Walaupun sakit sikit kena datang juga. Itu paling penting sebenarnya. Okey. Bagi saudara diri ni macam mana kita separatekan antara masalah peribadi dengan study. Mada orang ni masalah peribadi ni efek pada study tu. Macam mana saya ini? Saya rasa masa boleh sebenarnya fikir masalah peribadi dengan masalah akademik ke. Tapi yang paling penting masa kita tengah belajar ke ataupun kita mikirkan benda lain, kita jangan fikir pasal tu. Tetapi apabila kita sedang memikirkan pasal masalah peribadi, jangan mikir pasal masalah-masalah akademik semua. Itu penting sebenarnya. Okey. So, saya nak tanya soalan yang berciri-ciri peribadi sikit. Yes. Saya ada dengar saudara Didi ni mempunyai affair. Boleh sikit tak? Dengan siapa? Saya ada dengar. Apa nama? Alia, cuba ni kenangkan sikit situasi. Tak ada lah sebenarnya. Saya dengan dia macam komplek biasa. Tapi saya mendengar lebih daripada itu. Mana awak dapat dengar? Adalah semua-semua yang boleh dipercayai. Sumber. Sebenarnya tak adalah. Saya dengan dia biasa je macam kawan. Macam saya dengan Amira, saya dengan Lala. Tapi saya nampak pandangan saudara Dini ni berbeza. Berbeza daripada Fana apa ni. Tapi dengan Alia, saudara Dini agak berlainan sikit. Macam mana tu? Macam ada sesuatu antara saudara Dini. Tak ada. Biasanya macam saudara kata-kata tadi, kita tak boleh campurkan masa peribadi. Itulah sebab biasanya saya dengan saya macam biasa tak ada just friends, just kau satu praktikum. So bila macam saya pun satu group mate kan dia. So bila ada masalah mesti tanya dia semua. So tak kira bond kami tak ada lebih pada itu. Saya nak tanya future. Apa saya ni akan lakukan selepas matrik? Itu tak tahulah. Maybe memandangkan pointer saya susah sikit kan. Saya ingat nak ambil marine technology untuk dalam UMS atau UNIMA. So saya akan masuk lepas ambil tu. Saya maybe akan transfer dekat Malaysia Navy lah. Tentera laut, so dia marine technology. So saya harap dapat lah. Tapi kalau tak dapat, nak buat macam ni. Maybe kalau tak dapat, saya masuk ke biotechnology. Saudara ni ada kata-kata tak lagi tak kepada peminat yang berada di rumah? Teruskan meminati saya. Jangan pandang orang lain.
Ataupun buat yang terbaik untuk diri anda dan semua kawan-kawan anda dan keluarga anda. Itu kata-kata terakhir daripada saudara Dini. Nampaknya saya dah selesai interview saudara Dini dan kita akan berbalik kepada studio.